Pernah gak sih kalian melakukan hal random? Hi BD people, I'm Livia and welcome back to my channel. Jadi seperti aku bertanya sebelumnya, pernah gak sih kalian melakukan hal random? Karena di episode kali ini aku akan melakukan hal random. Apakah itu? Jeng jeng, kalian tahu dong ini handuk apa? Ini aku masih lihat ya. Tada, handuk ini kalian tahu gak sih kalian handuk good morning ini kayak apa ya? Sudah sangat legend gitu. Kayak aku tuh udah dapat handuk ini dari kayak aku kecil. Ini tuh handuk yang udah lama banget aku tahu ini, kayak aku tuh kecil dulu punya ini soalnya. Terus kan aku tuh kepengen mencoba gitu kan, kayaknya lucu nih kalau dibuat baju. Akhirnya aku tuh kepikiran untuk bikin wrap knit top yang lagi viral kayak gini. Dan bisa kalian lihat dong hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kalian mau tahu caranya, langsung aja ikutin video ini sampai habis. Dan pastinya gampang dong caranya guys. And sebelum aku mulai, buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini, welcome. Di channel ini aku bahas soal fashion, styling, DIY dan masih banyak lagi. Dan please untuk support channel ini dengan subscribe channel ini terlebih dahulu, karena dengan subscribe kalian akan membantu aku untuk semakin semangat untuk membuat video untuk kalian. And daripada lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Ini dia handuk legend good morning. Handuk yang udah gak asing lagi di mata gua dan mungkin di mata kalian juga. Dan hal pertama yang akan gua lakukan adalah gua lipat bagi dua. Lalu sampingnya gua hitung dengan panjang 15 cm dan bagian tangannya dengan panjang 19 cm. Lalu dibentuk lengkungan seperti bentuk gunung. Gunung seperti yang kita gambar waktu SD. Oke, next lanjut kita gunting. Nah, bagian tengahnya udah jadi. Kita akan lanjut bikin talinya. Ini aku bikin talinya dengan bentuk persegi panjang dengan lebar 16 cm. Kita gambar persegi panjangnya. Setelah kita gambar, kita gunting persegi panjangnya. Nah, kalau kita perhatiin, ini ada 4 sisi untuk talinya. Untuk sisi bagian ini, gua akan bikin polos. Jadi, gua akan gunting di bagian sini. Gua akan gunting sampai 4 kali seperti ini. Dan untuk sisi bagian ini, gua gunting seperti ini. Lalu, masing-masing kita gabungkan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Setelah itu, supaya talinya makin cantik, makin rapi, makin bagus, gua akan jahit setiap ujung talinya. Tada, ini dia bagian talinya. Sekarang tinggal kita gabungkan ke badan tengahnya deh. Kita akan jahit terlebih dahulu di bagian yang gua tunjuk-tunjuk ini. Dan kalau kita lihat ini ada detail lubang gitu, jadi untuk finishingnya akan gua jahit di bagian ini. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more. So, gimana nih tentang pendapat kalian? Ini salah satu aksen kalian yang menurut aku paling menarik karena aku menggunakan handuk yang legendaris ini. Menurut aku sih legendaris ya. Legendaris ini terus jadikan wrap
nih top yang sangat lagi tren saat ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa kasih like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya mereka-mereka yang kalian share dapat informasi entertaining yang sama seperti kalian. Dan juga kalau misalnya kalian mau like konten-konten aku yang lainnya, kalian bisa follow aku di Instagram, TikTok, dan juga dengerin podcast aku yang bernama Bincang Berarah di Spotify, karena sana seru-seru banget. Dan thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Selamat mencoba, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye!